Mengerjakan awal ini seperti apa, Bu? Mulai kapan kira-kira ini? Ya mulai itu. Masuk ke sini, yang di sini, Mas. Yang di sini itu ya mulai April itu. April ya. Setelah dapat bantuan dari P2L. Kalau yang di sana? Kalau yang di sana awalnya sih seperti yang disampaikan Pak RW tadi, yang disampaikan Pak RW. Bu, gimana setelah ada kegiatan penanaman segala macam sana sampai di sini juga? Iya. Warga gimana, jenengan sebagai warga gimana rasanya? Rasanya yo merasa senang, Mas. Kita hidup rasanya gini. Mau makan gampang, datang ke kebun, kita masak, kita makan bareng-bareng. Sudah enggak perlu beli lagi. Kecuali ikan enggak tempe gitu masih beli. Kalau saya kira sudah enggak beli lagi, Mas, di RW sini. Lebih hemat juga ya, Bu ya. Nah, kalau lebih hemat. Terkait dengan kerukunan sama Bu setelah ada ini. Alhamdulillah semakin erat ya, Mas ya. Persaudaraan semakin erat, sering kumpul, sering ada pertemuan, satu minggu, satu bulan pasti ada itu. Nah ini kan kegiatan warga kan jadi lebih banyak nih, Bu. Nanam segala macam, gimana? Semenjak jadi hiburan itu, atau? Ya jadi hiburan. Jadi kita kalau nggak kesini rasanya kangen gitu ke sayur. Si sore itu, Mas, nggak kesini. Ya datang kesini sampai mau menjelang maghrib. Rasanya kayak jadi taman kita gitu loh, Mas. Gini. Bu, harapannya ke depan seperti apa, Bu, nanti? Harapan ke depan sih seperti kampung-kampung yang lain. Bisa nanti kepinginnya itu gini, Mas. Bisa banyak wisatawan yang datang kemari. Menginspirasi ya. Bisa belajar di sini. Semoga orang sini bisa memberi pelajaran untuk orang lain.